Warga Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban digegerkan dengan adanya penemuan salah seorang warga yang meninggal dunia gantung diri, Senin 8 Maret 2021 pagi. Korban yang diketahui bernama Suhardi Abdi Aryo, 28 tahun, warga kelurahan setempat yang bekerja sehari-hari sebagai kernet. Korban ditemukan gantung diri pertama kali oleh sang adik bernama Agung Wahyudi di kamar mandi rumah. Agung menceritakan, terakhir kali korban berpamitan pada Minggu 7 Maret 2021 pagi. Saat itu, korban mengambil tali plastik atau tampar yang dikira akan dibuat untuk menjemur baju. Sebelum ditemukan gantung diri, Agung juga mengungkapkan jika selama ini korban tidak pernah punya masalah apa-apa. Awalnya itu mundur tali, terus itu saya kira nggak mau buat jemuran. Kok nggak tahu satu hari kok nggak ada suaranya, habis itu kok nggak tahu kok bunuh diri. Itu punya masalah apa kira-kira? Nggak ada masalah itu. Tapi sebelum meninggal ada gelagat yang mencurigakan? Nggak ada, itu bangun tidur ambil tali itu. Dari tempat kejadian perkara, jajaran Polsek Tuban dan Satpol PP siaga untuk mencari penyebab kejadian. Petugas melakukan olah TKP serta mencari keterangan para saksi. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.